Assalamualaikum. Terima kasih Tan Sri Speaker, terima kasih Menteri. Membincangkan kenaan dengan soal pembuangan bayi, ia merupakan satu perkara yang agak serius. Kena ikut jawapan daripada Dewan Rakyat dulu, daripada tahun 2005 hingga 2009 terdapat 989 kes bayi yang dibuang. Maksudnya ini satu peningkatan. Ini hak yang kita temui. Belum lagi yang kita tengok daripada sudut yang kita tak temui. Dan saya ucap juga terima kasih atas daya usaha yang dilakukan oleh Kementerian Pembangunan Wanita di dalam soal untuk mengatasi perkara ini. Walaubagaimanapun, walaupun dicadangkan dengan pendidikan seks dan sebagainya, sepatutnya kita di sana adanya peranan yang disebut dalam kaedah disebut sebagai saddu zara'. Maknanya kita tutup pintu-pintu yang menyebabkan berlakunya pergaulan bebas ini sehingga kan melahirkan anak mereka mengandung dan akhirnya anak ini dibuang. Maka ini perkara yang perlu ada integrated, maknanya antara Kementerian Pembangunan Wanita dan juga Kementerian Pendidikan. Perlu adanya satu modul ataupun satu latihan yang perlu diedukatkan terutamanya kepada anak-anak kita dalam konteks untuk mereka mengelak daripada melakukan perbuatan yang durjana ini. Sedangkan benda ini jarang berlaku pada tahun 70-an. Dahulu kita tak berlaku, tapi sekarang ini sudah mencabar kerana kita nak mendidik anak kita pada hari ini sesuai dengan zaman dia, bukan sesuai dengan zaman kita. Maka sudah tentulah pada kita orang Islam pula, sudah tentu yang dihalangnya ialah melalui hukuman yang perlu dihukum terhadap mereka ini berdasarkan kepada kaedah yang Islam letakkan. Itu perkara-perkara selain daripada yang kita educate, maka perlu juga letakkan undang-undang yang perlu membolehkan supaya perkara ini tidak dilakukan sewenang-wenangnya oleh mereka. Terima kasih kepada Tan Sri Speaker. Menteri, boleh saya cerah sikit? Terima kasih Tuan Yang Ketua. Terima kasih Menteri Yang Berhormat Menteri. Saya nak sebut sedikit tentang pendidikan seks atau sexual education ini. Kerana ada pengalaman di Barat bila mereka mengajar pendidikan seks.